سلام تريتا ان كتاباتا دانا بحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كتلك غزوة ببرغان خيبر النبي عليه الصلاة والسلام برسم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يلي برغان خيبر تو رسول الله باقي بنديرا بدا سيدنا علي ديرا جهاد في سبيل الله امراني وران كافر يأيتو اليهود مسوه الله دان مسوه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هاري tersebut malam tersebut النبي صلى الله عليه وسلم berkata aku akan bagi bendera ini atau panci ini kepada seorang yang mencintai Allah. Rasulullah saksi dia akan mencintai Allah dan mencintai baginda Rasul, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan lebih tinggi dari itu Allah mencintainya dan Rasulullah mencintai. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mohon menjadi amir, menjadi orang ketua dan sebagainya, pemimpin dan sebagainya, tidak suka. Tidak suka itu, melainkan malam itu saja. Kerana Rasulullah SAW saksi yang akan memegang bendera itu nanti memerangi orang kafir, Yahud, di Khaybar, dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW dan mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Waktu pagi semua mereka berkumpul, maka mereka semua tengok siapa yang akan dipilih untuk memegang bendera tersebut. Nabi SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu warda. Aina Ali? Di mana Ali? Subhanallah, semua berkumpul, semua ada. Sayyidina Ali tidak ada. Radhiyallahu ta'ala anhu warda. Kenapa? Sakit. Matanya sakit. Radhiyallahu ta'ala anhu warda. Rasulullah kata, panggil dia datang sini. Datang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian macam mana dia boleh menjadi ketua tentera itu padahal matanya sakit. Secara zahir macam mana dipilih menjadi apa? Menjadi ketua tentera itu dan membawa memerangi orang kafir Yahudi di Khaybar. Apa nama? Doktor mereka adalah baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam. Panggil Sayyidina Ali, kemudian Rasulullah tiup sedikit dengan sedikit air liu dari mulut Rasulullah yang mulia sampai kepada mata Sayyidina Ali, maka sembuh di masa yang sama, dapat syifa, dapat sembuhan di masa yang sama. Maka beliau menjadi imam atau ketua dalam tentera itu dan memerangi orang Yahudi sampai mengalahkan mereka. Di waktu tersebut, ghazwat Khaybar yang berlaku pada 7 Hijriah, ada seorang Yahudiyah, seorang perempuan Yahudi namanya Zainab. Dia telah zahirkan kepada Nabi Muhammad SAW, dia suka umat Islam. Selalu macam ini Yahud, mereka selalu tipu, selalu berdusta, selalu menggunakan hilah, wal'iyadz billah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, dia jemput Rasulullah SAW, dia bawa makanan, dia kata suka Rasulullah, suka ada sahabat dan sebagainya. Maka dia sediakan makanan untuk Nabi SAW dan makanan untuk sahabatnya. Dia sembelih kambing dan masak kambing tersebut. Bila sudah siap semua makanan tersebut, Rasulullah duduk baru nak makan. Rasulullah suka sallallahu alaihi wasallam bahagian dari kambing, bahagian apa? Ad-dira'. Ad-dira' itu apa? Kaki depan. Dua kaki depan itu sangat disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmahnya. Ada ramai yang kata bukan sejak kerana makanan, dari segi makanan, tapi kerana lembut dan cepat boleh makan, dan ada banyak pendapat dalam kalangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka itu. Dan Yahudiyah ini, dari Yahud ini, dia tahu Rasulullah SAW suka kaki kambing alaihi salatu wassalam. Pada bila dia masak, maka dia letak racun dalam kambing tersebut. Semua daging kambing itu dia letak racun, a'yadu billah subhanahu wa ta'ala. Dan dia tambah racun di mana? Dekat kaki kambing tersebut, supaya bila makan terus boleh mati. Bila mula Nabi SAW ambil dira' tersebut, ambil kaki kambing tersebut, baru nak makan, baru gigit, sallallahu alaihi wasallam barakah alaih,
روس برتك ذراع ترسبوت كاكي ترسب كامي ترسبوت دقن ترسبوت برتك بدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله أكو أدرى تون دقن مكان سيا سيا ده رتون دلم أدرى تون وترسل ترس جاهك تبي سودا جيجيت سودا مسوس كده لما لوتني صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دم سورة سما صعبات دقن مكان. Tapi ada seorang dari sahabat sudah makan dia terus meninggal di Rasulullah jauhkan. Kemudian Rasulullah tinggalkan makanan tersebut. Kemudian mereka kata, ya Rasulullah, adakah kami bunuh dia? Terus kata Rasulullah, jangan, tinggalkan dia dulu. Alayhi salatu wassalam. Masih rahmah untuk mereka masih dalam hatinya alayhi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam barakallahu. Walaupun dia sudah sediakan itu nak membunuh Rasulullah, nak membunuh sahabat semua, tapi Rasulullah tidak izinkan mereka untuk bunuh dia. La ilaha illallah. Masih Rasulullah berharap dia masuk Islam atau dapat hidayah. Kemudian Rasulullah tanya dia, kenapa kamu buat ini kepada kami? Rasulullah tanya dia, dia menjawab, dia berkata, saya kata, kalau kamu adalah seorang Rasul betul, pasti akan diberitahu. Akan diberitahu apa yang saya buat. Dan kalau bukan Rasul, maka mati. Lebih baik mendakwa Rasul dan bukan Rasul. Macam ini jawabnya. Maka Nabi SAW maafkan dia. Sallallahu alaihi wasallam.